Pak Mirza ngapain kesini? Kenapa aku jadi takut sama dia? Bunganya, Mir. Buat kamu. Makasih ya. Sama-sama. Sayang. Intan. Tapi Miranda apa kabar? Alhamdulillah baik. Emang kok kamu bisa sama Pak Mirza? Emang Bibi kemana? Aku nungguin Bibi lama banget, Mah. Aku sampai bosan nungguinnya. Tadi aku lihat emang lagi nungguin, makanya aku ajak bareng aja, aku anterin sekalian. Terima kasih ya, Pak Mirza. Kenapa, Mir? Kamu sakit? Enggak apa-apa kok. Non Emma, udah di rumah. Syukurlah. Tadi Bibi telah datang ke sekolah. Soalnya, ojek yang Bibi naikin banyak kempes. Bi, lain kali kalau ada apa-apa langsung telepon saya. Jadi kan saya bisa langsung jemput. Untung ada Pak Mirza. Kalau enggak gimana coba Emma? Maaf, Bu. Maaf ya, Non. Ya udah, Bibi lanjutin kerja deh. Permisi. Silahkan masuk, Mirza. Ayo, Intan, sayang, masuk. Pak Mirza ini baik orangnya. Tapi Dewi udah ngeracunin pikiranku. Aku jadi agak canggung dan takut di depan dia. Ternyata kamu punya jiwa seni yang tinggi juga ya. Kelihatan dari kamu nata rumah kamu. Makasih. Kamu nata bunga aja detail banget. Iya, biar tetap segar. Katanya papa bahagia kalau deket sama tante Miranda, karena papa emang berhak bahagia.